lu. Tenan ora iki. Bar divaksin meninggal dunia. Waduh, duh. Lu, iki ada lagi. Habis divaksin kejang-kejang enggak sadarkan diri. Tenan apa ora iki? Wis. Wah, mau aku sesuk nek vaksin ngene iki. Wis ora. Siti tak kandhane, aku mau vaksin iki. Pak, kerjaan kok dolanan. Lah, ora apa-apa to, Nduk. Tak jaluke kopi. Kopi. Ya, wes iki ya. Cocok gendukku sing ayu dhewe, Siti. Jelas ayu. Iki sesuai permintaanku ta, Siti? Sesuai permintaane jenengan, Pak. Piye permintaanku? Kopine 2 sendok tanpa gula. Kental, sedep, mantep, pahit. Jos. Pak. Ana apa? Kasihan iki teng RSUD Dr. Lukman Hadi. Wonten vaksin jeneng tak daftar. Vaksin? Ya mohno aku. Lha napa? Kowe ngerti berita apa ora? Mboten. Aku mau bar nonton iki neng HP, neng Facebook, neng ndi-ndi ana berita nek habis vaksin pada meninggal dunia. Lha ngapusin iki, Pak? Ora ya, tenan. Banyak ya. Iki lho, iki banyak berita menunjukkan gitu habis vaksin meninggal dunia. Lah nek aku mati piye kowe sing rabekno sapa? Alah, Bapak ah, terserah. Lah, malah dikandani lunga. Bocah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Dek Siti, kenapa, Dek? Badhe matur sekedhap, Bu. Oh, ngono. Kono-kono ayo anak mlebu mlebu ya. Nggih. Iya. Monggo, Mbak. Oh, nggih, Bu. Nggih. Piye? Ana apa? Bingung, Bu. Niku lho Bapak mboten purun vaksin. Pripun ngeten, Bu? Loh, ning apa kok ora kerso vaksin. Niku lho termakan kalih berita hoax, Bu. Sanjange lek badhe divaksin kok malah mati ngoten lho, Bu. Pripun kula bingung ngayel banget, Bapak. Oh, ya wis. Yen ngono. Wis aku tak suwane ngono omahmu ya. Ben ketemu sama bapakmu ya, karo Pak Ari ya. Ya wis ya. Ya yuk aku tak suwane kono. Bu, sekedar nggih, kula tilar tangane dengan Mbak Siti ya. Bu, sekedar nggih. Ya, nggih. Waalaikumsalam Bu Aziz. Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ari. Alhamdulillah sehat Bu Aziz. Pripun Bu nenten napa niku? Lho ngopo Siti kuwi? Kok ketinggalan wonten napa Bu? Niki lho, kalau mau kepanggil kali Dik Siti ten margi. Terus kleresan kula mriki nderek sekalian beri silaturahmi kali Pak Ari niki critane kula. Monggo pripun nenten napa? Anu Pak. Pak Ari sampun vaksin dereng nggih? Wah, kula dereng, Bu. Mboten vaksin. Wong vaksin niku marahno meninggal dunia kok ten berita-berita HP ngeten iki kok, Bu. Kula nggih mboten wantun apa, Bu? Pripun? Kok ngaten, Pak? Lah nggih, sanjange berita niki vaksin niku menyebabkan meninggal dunia dan lain sebagainya. Saya ya jadi takut toh, Bu. Loh, pripun. Pak Ari niku ampun kuatir. Nggih, pripun? Sing jenenge vaksin COVID-19 niku nggih. Waktu mau diedarkan ten masyarakat, waktu mau disuntikkan ten masyarakat niku sudah melalui uji coba panjang, Pak Ari. Begitu nggih. Sudah di izinnya ke Majelis Ulama Indonesia, ke laboratorium sampun lengkap. Jadi prosesnya sampun panjang, Pak Ari. Jadi aman niku nggih, Bu. Aman insya Allah. Jadi Pak Ari terus mangke masyarakat yang lain mboten perlu iku sing jenenge sampun diuji nggih niku. Sampun kula niki sampun vaksin lho, Pak Ari. Jenengan nggih pun vaksin. Sampun. Terus Pak Bupati Kudus sampun niku. Ya Allah. Terus Pak Dokter, Bu Dokter ingkang teko rumah sakit, pegawai rumah sakit niku nggih sampun divaksin sedoyo. Berarti aman nggih, Bu, nggih. Alhamdulillah. Kula niki nyatane sehat, Pak Ari. Oh iya. Nggih, iku Pak Dokter niku sehat-sehat sedoyo. Oh, shit. Wong yo aku wingi ya kleru berarti maca beritane sih. Ya nek ngono carane aku sesuk daftarno kono ya. Melu vaksin ya. Pokoke beres, Pak Ari. Aman insya Allah aman. Ayo aku nek ngeten iki, Bu. Loh, Mbak Siti. Oh, nggih, Bu,
pun. Iki bapak sampun kerso divaksin. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah. Jadi Mbak Siti, okay, sesok tolong diatur bapak ya. Ben vaksin yang RSUD Lukmono Hadi Kudus. Okay. Yeah. Mangke menawi Mbak Siti kira-kira mboten saged, mangke dipun becak kemawon. Nggih. Rumoke nggih Pak, alhamdulillah besok tak vaksin. Nggih. Berkat piambakan. Aku golekno becak tak nyang rumah. Oh nggih. Sip sip sip. Sip. Makasih nggih Bu Haji. Nggih, nggih, sami-sami. Matur nuwun. Mbak Siti pamit. Matur nuwun sanget Bu. Kula tak neraske pendamelan ten dhiyo. Nggih. Kula tenggo benjang tenan nggih. Insyaallah Bu kula mrika. Nggih, matur nuwun sanget. Sami-sami Bu. Mbak Siti monggo nggih. Pak, besok vaksin nggih. Yo yo. Siap, Bos. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Pagi ini saya bersama ibu-ibu anggota Dharma Wanita RSUD Dr. Lukman Hadi Kudus melakukan pendampingan pelaksanaan vaksinasi bagi lansia. Perlu dipahami, virus COVID-19 ini mungkin tidak akan begitu saja hilang dari muka bumi ini. Pemerintah telah bekerja keras untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar roda ekonomi bisa berputar dan kehidupan sosial bermasyarakat dapat berjalan kembali normal seperti sedia kala. Salah satu upayanya yang harus segera dituntaskan yakni memberikan vaksin sebagai penangkal virus agar kehidupan dapat berjalan normal sewajarnya. Namun, kami prihatin di tengah pelaksanaan program vaksinasi muncul pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mendukung vaksin dan ada juga yang meragukan keefektifan dan keampuhan vaksin COVID-19. Beberapa di antaranya bahkan menolak vaksin. Ketakutan dan keraguan masyarakat ini dipicu banyaknya pemberitaan yang tidak sehat, tidak valid, tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga mengakibatkan disinformasi di masyarakat. Untuk itu, kami Dharma Wanita tergerak untuk ikut meringankan dan membantu tugas suami dengan terjun langsung mengedukasi masyarakat soal vaksin COVID-19 agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak ada ketakutan dengan adanya pemberian vaksin. Bapak Ibu semua, halo halo. Setelah tadi kita di ruang vaksin, mari kita selaan menuju ke ruang KIPI untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi yang tadi divaksin. Monggo semua, monggo Ibu-ibu. Monggo. Pak Ari, kalau kau sampun vaksin? Sampun Bu. Alhamdulillah. Mboten napa-napa? Gue wow, asalnya deg-degan setelah divaksin jebul mak celekit ngono. Berarti mboten napa-napa ta? Nggih, alhamdulillah. Demikianlah kegiatan Dharma Wanita unsur pelaksana RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus pada hari ini. Alhamdulillah, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 hari ini sudah selesai dilaksanakan. Semuanya berjalan dengan lancar dan proses penyuntikan tidak menimbulkan masalah. Alhamdulillah juga hari ini cukup banyak antusias warga yang mengikuti program vaksinasi tahap pertama. Kami berharap masyarakat tidak perlu khawatir dan kita berdoa semoga COVID-19 segera berakhir. Untuk masyarakat perlu diingat, jangan merasa karena sudah ada vaksin, sudah pasti aman, pasti selesai, dan bisa semau-maunya. Kedisiplinan kita dalam menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak merupakan kunci utama yang harus tetap dijalankan.
Mari kita dukung program pemerintah ini untuk memutus penyebaran COVID-19 supaya pandemi ini cepat tuntas. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.